Wow. Nah, pasti semuanya penasaran nih. Pasti kalian penasaran kan? Itu apa tadi? Pemirsa juga penasaran. Itu sebenarnya itu tadi apaan sih? Iya, benar banget. Nah, itu tuh tadi namanya kacamata kabau. Jeng. Kabau apa kerbau? Kabau. Oh, kabau. Iya. Kerbau. Apa itu inovasi baru ya? Iya, itu tuh adalah salah satu inovasi baru di Indonesia. Jadi dari papan-papan dan kayu-kayu yang nggak kepake itu dibuat jadi frame kacamata. Kan kalau biasanya kacamata itu terbuat dari besi ya, framenya atau enggak plastik. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengolah kembali kayu-kayu yang berserakan menjadi sebuah sesuatu yang bisa dipergunakan. Nah, kayak kacamata. Nah, kacamata ini juga tergolong unik banget. Karena dengan bentuknya yang dari kayu itu membuat jadi kayak ala-ala retro, vintage. Tentunya dibanyak diminati orang. Iya, jadi gaul lebih kayak klasik gitu. Ya, lebih klasik. Iya, walaupun klasik, vintage, tapi malah kelihatannya gaul ya, Vijaya. Iya, vintage tapi nggak jadul. Gimana ya? Ya, pokoknya tetap keren lah. Oldies berkelas lah. Gimana nih tadi pendapatnya masnya tentang kacamata tadi nih? Cukup menarik sih itu. Lumayan ya. Pokoknya saya juga mau beli itu. Beli. Mas, aku beliin dong. Aku satu dong. Dua kanan, satu kiri, satu kan. Terus mungkin masnya nih ada pernah ada enggak sih inovasi mungkin papan yang udah patah atau gimana gitu kan, daripada dibuang. Dibikin apa gitu, udah ada belum? Kalau untuk kerusakan sendiri sih, kalau di daur ulang nggak mungkin bisa sih mbak ya. Mungkin itu ditampung terus disumbangin ke Garu Action, itu ada. Jadi tempat recycle sampah-sampah di sana itu diolah lagi. Kan selain bisa dibeli kalau di sana, itu mulai sampah plastik, kayu tadi, limbah dari tadi, itu malah ada nilai jualnya kalau di sana. Nah itu kami sering membuat melemparnya ke situ aja. Berarti hitung-hitung balik modal ya. Iya. Jadi udah ada yang mengolah kembali untuk sampah-sampah dari sandboard ini. Oh gitu. Tapi yang mengolah bukan dari mas-masnya sendiri ya mas ya, tapi dikasih ke Gardu Action itu tadi ya. Orang ketiga. Soalnya itu kan papan cuma kalau misal ada kerusakan cuma bagian bawahnya aja. Jadi itu paling sekitar 2 minggu sekali diganti. Bagian bawahnya itu juga bawah. Papan atau apa ya? Bukan, itu sejenis apa ya namanya, HPL lah istilahnya. HPL itu apa? HPL apa? Ya, buat ya kayak gitulah. Tapi itu kok kayaknya atasnya kayak triplek gitu nggak sih mas? Kan kalau ya, triplek kan kalau seandainya bisa dipakai buat kayak apa, buat bikin meja apa? Meja nih. Oh, meja, lemari-lemari itu ya? Meja, lemari. Emang itu kayak tripleknya tuh khusus gitu nggak sih? Mungkin ada harus jenis triplek. Yang khusus, harus ya, triplek ini nggak bisa triplek yang lain kayak gitu. Yang penting ketebalannya sih mbak, kalau terlalu tebal buat ngeklaimnya kita susah. Tapi kalau yang ukur 3 mili jadiin satu gitu loh. Oh ini lem. Jadi dari beberapa papan jadiin satu. Beberapa papan. Biasanya berapa papan nih mas? Itu bisa 3 sama 5. 3 sampai 5 papan. Oh iya. Terus ini tadi kan ngelihat video tadi loh mas, kira-kira kalau kan selama ini kan dikasihin ya ke Gerdu Action, kira-kira dari teman-teman sandboarding ini ada wacana nggak buat bikin kayak tadi? Kan siapa tahu lebih ini loh lebih menguntungkan, harganya dijual lebih mahal ya Lia ya kayaknya. Itu kacamata nanti mungkin bikin apa gitu. Mungkin bikin meja atau apa. Gitu. Tadi Mas Reza katanya pengen beli, daripada beli kan pengen bikin sendiri kan. Ya bisa lah kita usahain. Dan untuk sandboarding ini mungkin masih ada harapan gitu, mungkin dari Mas Suri dulu baru ke Mas Reza. Kalau harapanku sih semakin luas, semakin dikenal orang banyak. Karena sudah banyak orang yang luar negeri yang coba dan itu suka. Gitu. Jadi ada salah satu kekayaan alam Indonesia juga ya. Kira-kira ada nggak planning ke depan mungkin buat kerja sama pemerintah atau pihak-pihak terkait buat buat pemerintah mengembangkan ya. Kembali ya. Kalau untuk kerja sama pemerintah sih, kita harapannya ya pemerintah bisa membantu support lah. Misalnya ya kasih dana atau kasih maksudnya siapa lah buat kita buat main. Minimal ikut ini ya, menyemarakkan gitu ya acaranya. Padahal ini saja sudah dikenal oleh orang-orang luar negeri gitu ya. Jadi banyak turis juga ya mas yang datang hanya untuk bermain sandboarding gitu ya. Soalnya biasanya mereka kalau di rumah mereka kan biasanya snow, jadi kan salju. Nah kalau di sini kan kita lebih unik ya, karena di sini pasir gitu ya. Ya jadi mohon dari pemerintah untuk lebih diperhatikan kembali ya, bahwasanya di
Parangtritis di kota Yogyakarta sendiri terdapat salah satu kekayaan alam yang bisa membuat tempat wisata itu ada permainannya, yaitu sandboarding gitu ya. Ini bisa kalau butuh budaya iklan-iklan ya. Bisa kita ya. Kita ya. Jadi artisnya gitu ya, main sandboarding. Boro-boro main sandboarding, kita aja naik di atas itu kayaknya jatuh ya. Pokoknya kita nanti kalau kesana harus diajakin main dong mas. Makasih banyak ya mas sudah datang ke sini. Iya betul banget. Besok-besok main lagi dong mas ke sini. Iya, makanya gimana kalian udah ini kan tahu banyak kan temen aku datang ke sini. Iya, makasih banget mas atas tinggal infonya. Kita survei ke sana ya. Kita ntar langsung aja ke sana ya. Udah. Nah, pemirsa enggak kerasa banget nih udah sejam dari tadi kita ngobrol-ngobrol, main-main bareng Mas Huri dan juga Mas Reza dari komunitas sandboarding. Nah, pemirsa jangan lupa dong saksikan kita Inovasi Muda setiap hari Kamis jam 10 pagi. Ya, dan saya Fitria Purnamasari. Dan saya Nisa Maulani. Dan saya Uli. Dan juga ada Mas Reza dan Mas Rini dan Mas Reza. Ya, kami pamit undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.